Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ta'ala niyatil futuh wal munuh wa rusul wa dinusu wa salahil jasad wa ruh wa ila hadratin nabi al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami masyaykhina muallimina aba immahatina ajdan jaddatina syai'ullahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله Alhamdulillahil qawi sultanu alwajihu burhanu almabsutu fil wujudi karamu ihsanu ta'ala majduhu wa azama sya'nu walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih وترقنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادحة الوراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال عز من قائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله حضرة المقرم والمحترم para pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang insyaAllah senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala para asatid, para tuan guru para hujjah, para tokoh, ya para sepuh, semua para orang tua, insyaAllah mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala, dan juga para jamaah, bapak ibu semua, alhamdulillah yang mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah turunkan keberkahannya buat kita, rahmat kasih sayangnya buat kita semua, sehingga mudah-mudahan insyaAllah ketika kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ya di awal hari ini Allah bukakan pintu keberkahan ya kemenangan dan rahmatnya untuk kita semua dan Allah ampuni dosa-dosa kita dan insyaAllah segala hajat keinginan kita dikabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kita tiada lain dan tiada bukan adalah mencerminkan bagaimana keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga semuanya ini bisa menjadi timbangan amal kebaikan yang menjadi tabungan kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua, insyaAllah kita teruskan kajian tafsir Jalalain. Kemarin terakhir ya kita sudah membahas awal dari surat Al-Infitar.
ya, ketika Allah Jalla wa Ala yang menegaskan ya bagaimana perihal yaumul akhir, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya Allah menjelaskan dua yang ada di langit dan dua yang ada di bumi. Ya bagaimana langit itu bisa terpecah terbelah, kemudian bintang-bintang yang tadinya tetap dia berada di porosnya, nah itu hancur berantakan. Ya kalau kita ibaratkan ada serbet, ya ada taplak meja, kemudian kita taruh benda-benda di atasnya. Ya, misalkan mangkok dan sebagainya, atau biasanya bocah kan naruh kelereng dan sebagainya yang bulat-bulat itu, kemudian ditarik itu serbetnya, ditarik itu telapak mejanya. Kira-kira gimana, Bu? Gempa, hancur semua, pecah semua. Nah, begitulah langit itu sebagai wadahnya, tempatnya kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ada di bumi, ya laut-laut, ya Allah hancurkan semuanya. Kemudian wa idzal kuburu bu'sirat, begitu juga yang namanya kubur, ya semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya isinya di bawah, kemudian semua mayit-mayit itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya bahwasanya ya kemarin sudah kita jelaskan, yang pertama adalah bagaimana manusia mengetahui sedetail-detailnya. Jadi bukan sekedar mengetahui, tapi bagaimana mengetahui dengan sedetail-detailnya. Ya apa yang telah dia kerjakan, ataupun wa akharat, sesuatu atau amalan yang memang belum dikerjakan. Ada yang menafsirkan bahwasanya apa yang sudah diamalkan kemudian wa akharat ini yang menyusul. Ya dari amalan-amalan jariah kita, ya atau dosa-dosa jariah itu akharat, sesuatu yang memang menyusul sifatnya terakhir. Nah itu yang Allah kirimkan buat kita semua. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan alimat, artinya mengetahui sedetail-detailnya. Ketika bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ketika misalkan ada orang yang memakan hartanya dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, misalkan di surah An-Nisa ayat 10 Allah katakan ya innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulma innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, bahwasanya mereka yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka sedang memakan bara api, dan mereka akan dijerumuskan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau di dunia mungkin enggak kelihatan, ya enggak kelihatan kalau sedang makan bara api, tapi nanti di akhirat akan terlihat itu, ya bagaimana bara api itu ngumpul di perutnya. Ya na'udzubillah wa na'udzubillah, apa sedetail itu Allah tampakkan ya balasan-balasan baik amal kebaikan ya ataupun amal keburukan. Maka ayat yang ke-6 Allah mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanul kafir. Ya, kalau di sini memang yang dijelaskan disebutkan oleh Imam Jalain adalah al-kafir, orang yang kufur. Tapi juga dalam Hasyiah As-Sawi kemudian para mufassirin yang lainnya bahwasanya bukan sekedar kafir. Jadi kafir ini bisa meliputi orang-orang yang ma'asi, orang-orang yang berbuat maksiat walaupun dia bukan kafir. Artinya kufur di sini kufur nikmat, akan tetapi keimanannya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau ada kafir, ya biasanya kita menafsirkan kafir itu ya orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasul, kemudian juga Al-Qur'an.
Akan tetapi di ayat ini meliputi semuanya, orang yang kafir ataupun orang yang al-asi, ya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah tunjuk, Allah katakan, ya ayyuhal ya, insan, wahai ya seluruh umat manusia, ya al-insan, wahai manusia. Ya, bahwasanya manusia ini itu biasanya merujuk kepada pribadi masing-masing diri kita, para jamaah semua. Yang pertama, kenapa dinamakan insan yang artinya manusia? Karena memang sifatnya nisyan. Ya, suka sering lupa, makanya terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu disebut dengan az-zikra. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana ma nuzila ilaihim, bahwasanya Allah telah turunkan yang namanya az-zikra ini, ya pengingat. Rasulullah juga disebut dengan az-zikra, ya yang mengingatkan. Al-Qur'an juga sebagai az-zikra, yang mengingatkan. Karena apa? Karena manusia yang pertama sifatnya nisyan, ya sering lupa. Ya, kemudian juga kenapa disebut al-insan? Karena manusia itu anisun. Ya, salah satu asal katanya anisun. Karena manusia itu lembut. Ya, manusia itu memang hakikatnya lembut seperti itu, ramah dan sebagainya. Dan kemudian di ayat apa di kalimat yang lain atau asal kalimat yang lain, al-insan juga diambil dari kata anasun. Ya, anasun artinya memang yang terlihat. Ya, jadi anas itu adalah sesuatu yang terlihat. Kalau di anis adalah sesuatu yang lembut. Nah, memang manusia kan terlihat. Nah, begini Allah ingatkan, ya bahwasanya mereka melihat ya apa yang telah Allah berikan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Allah singgung mereka, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, ma gharraka, apa yang telah memperdayaimu, apa yang telah menipu dirimu. Ya, jadi gharrun, jadi gharrun itu sesuatu yang menipu. Ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, bahwasanya dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah kenikmatan yang menipu. Ya, kemudian juga Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang sifatnya enggak jelas. Bai'ul gharar, yang di dalamnya ada penipuan, ya ada ketidakjelasan. Ya, makanya yang namanya jual beli online itu hakikatnya boleh, silahkan. Ya, karena memang muamalah itu asal hukumnya boleh. Ya, al aslu fil muamalah al ibaha. Asal hukum dari muamalah adalah silahkan. Ya, boleh silahkan. Illa dallat dalilu ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ketika jual beli itu ya terindikasi ya terdapat sesuatu yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya boleh kemudian menjadi haram karena ada ketidakjelasan. Maka Allah singgung di sini, ma gharraka, apa yang membuat kamu tertipu. Ya, makanya Allah sering ingatkan, ya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai umat manusia, makanlah seluruh apa yang halal yang Allah telah ciptakan. Ya. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti gerak langkah syaitan. Makanya kalimatnya khutuwat, ya bukan khutwatun. Kalau khutwatun mufrad satu, ya satu langkah, tapi kalau khutuwat jamak, ya berbagai macam langkah, begitu banyak langkahnya, tipu dayanya, siasatnya. Ya, pertama kenalan, ya kemudian kedua janjian. Ya, janjian, habis janjian apa?
ketemuan. Ketemuan, kemudian habis ketemuan ya tukar nomor handphone. Ya, habis itu seterusnya, seterusnya. Nah, itu langkah gerak syaitan yang luar biasa. Ini manusia enggak bisa digoda kalau disuruh ninggalin jamaah, susah katanya, kata syaitan. Ya, maka digoda dengan cara yang lain, gimana salatnya bukan ikhlas lillahi taala. Ya, ini orang ya haji umrah terus. Ya, maka digoda bagaimana ya niat hajinya umrahnya bukan ikhlas lillahi taala. Nah, begitulah khutuwat syaitan. Ya, gerak langkah syaitan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini Allah mengatakan ya dengan kalimat rabbun. Ya, bi rabbika, dengan Tuhanmu al-karim yang maha mulia. Ya, yang maha senantiasa, ya. Yang namanya rabbun itu menciptakan, kemudian mengatur ya segala urusan kita, kemudian yang senantiasa menjamin segala kebutuhan kebutuhan kita, memberikan nikmat. Nah, itu kalimat rabbun. Ya, maka Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah ya Tuhan semesta alam, Tuhan yang udah ngatur semuanya. Ya, maka Allah singgung di sini, bagaimana kalian bisa kufur, ya bisa tertipu, ya bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala yang udah menciptakan, yang udah ngatur, ya yang udah menjamin segala kebutuhan kita al-karim. Ya, Allah sifati dengan sifatnya al-karim yang maha mulia, ya yang maha bijaksana dan sebagainya, yang senantiasa memuliakan kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika misalkan ada orang ngomelin kita, lu gimana sih tong, orang tua udah baik sama lu, ya. Udah apa semua diurusin, ya, semua apa diturutin, akan tetapi ini bocah enggak mau ya bahagiain orang tua, orang tuanya. Ya, enggak mau belajar benar dan sebagainya. Wajar kalau ada orang yang ngingetin. Ya, karena orang tua udah berkorban untuk anaknya. Ya, kita udah berbuat baik sama orang, tiba-tiba orang nyianatin kita, gimana, Pak? Kesel apa kagak kita? Kesel enggak, Bu? Biasanya ibu yang lebih perasaan. Ya. Ini orang udah kita bantuin. Ya, udah kita tolongin dan sebagainya. Ya, biasanya kita manusia tabiatnya ketika ada orang malah ya khianatin kita, malah berbuat buruk kepada kita, biasanya kita kesal. Nah, itu manusia. Ya, padahal udah dialamin, udah ditolongin, ya udah dibantuin. Kalau kalau bahasa kita malah nyolot begitu. Ya, malah enggak tahu diri. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, bagaimana kalian bisa ya tertipu daya, ya bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ya mencukupi, ya mengatur, menciptakan kita semua. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan inna ma ata bismil karim liyubayyinahu ala annahu la yanbaghi an yuqabil al-karim bil af'al qabihah wa amal fujur. Ketika Allah Jalla wa Ala ya sampai tadi menyebutkan namanya dengan Rabbun, kemudian juga dengan sifatnya al-karim atau dengan namanya al-karim, ini untuk menjelaskan bahwasanya enggak pantas ya untuk membalas apa yang sudah Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada umat manusia dengan amalan, dengan perbuatan yang qabihah, ya dibalas dengan amalan yang buruk, ya wa amal fujur, ya kemudian juga amalan-amalan yang maksiat. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan bi rabbikal karim ay mutajawiz anka. Ya, bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha baik al mutajawiz anka. Ya, bahwasanya yang namanya Allah ya walaupun memang Allah Subhanahu wa taala itu
ya punya murka, kemudian juga punya yang namanya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya pemaaf. Akan tetapi Allah Maha melihat ya siapa saja mereka yang benar-benar ya senantiasa membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dia yang hanya main-main ya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayat yang ketujuh, Allah jelaskan lebih detail lagi ya, supaya lebih kena lagi kepada yang namanya manusia. Ketika manusia itu udah diberikan nikmat tapi tetap ngeyel. Tadi ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang fasik. Ya, maka Allah katakan allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, tadi kalimat Rabbun yang pertama menciptakan. Ya, Allah katakan allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, allazi khalaqaka ba'da an lam takun, yang tadinya kita enggak ada kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fasawwaka ja'alaka mustawil khalqah salimul a'dha. Ya, bahwasanya Allah jadikan kita fasawwaka taswiyah. Ya, semuanya sempurna, semuanya sebanding, ya seimbang dan sebagainya. Ya, bagaimana penciptaan makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Ya. Bahwasanya kita diciptakan dengan makhluk yang sempurna. Maka di antara ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, ya Allah perintahkan untuk supaya kita melihat diri kita sendiri. Ya Allah mengatakan sanurihim fil afaq wa fi anfusikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan tanda-tanda kebesarannya. Ya sanurihim, Allah akan tampakkan, perlihatkan kepada kalian fil afaq, ya di seluruh ciptaannya, ya di langit maupun di bumi. Wa fi anfusihim, kemudian juga wa fi anfusikum, di diri-diri kalian, ya di manusia-manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disuruh ngelihat, disuruh tadabbur, ya bagaimana manusia tadi, ya yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penciptaan manusia adalah penciptaan yang paling sempurna ya, yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar khalaqa, bukan sekedar menciptakan, tapi fasawwaka taswiyah, mantesin kalau bahasa kita, nyakepin. Ya, bagaimana ada orang yang sempurna, cakep dilihatnya, dan alhamdulillah ya semua ya kita diciptakan dalam keadaan sempurna. Dan hingga saat ini ya para ilmuwan itu enggak ada yang bisa mengkloning yang namanya manusia. Kalau mengkloning hewan itu sudah ada. Jadi diciptain fotokopiannya itu terlihat memang kayak fotokopian banget. Ya, monyet kalau tidak salah, monyet dan sebagainya itu. Pernah ada yang menciptakan, mengkloning ya, mengcopy hewan tersebut. Tapi sampai saat ini enggak ada yang namanya manusia itu dikloning. Ya, itu enggak ada. Ya, karena begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah katakan ya bagaimana penciptaan manusia inilah penciptaan yang luar biasa. Ya, dan termasuk dari ijazul ilmi, di antara mujizat Al-Qur'an ya, mujizat yang diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Qur'an sudah berbicara tentang yang namanya proses penciptaan manusia. Begitu juga Nabi Muhammad sudah berbicara dengan hadisnya ya. Misalkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu yang menjelaskan tentang manusia diciptakan fi batni ummihi, ya ada empat fase, ada nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, ya dari tetes mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan rufa yang fuhu fihi ruh,
yaitu umur 120 hari. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang. Yang dulu teknologi, alat dan sebagainya belum sehebat sekarang. Tapi Rasulullah sudah berbicara tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Kalau sekarang USG udah berapa tuh? Udah 5G. Ya, sampai 5 orang bisa ngelihat sedetail-detailnya. Ya, bisa ngelihat perkembangan janin. Tapi dulu Rasulullah sudah berbicara tentang hal itu. Nah, ini termasuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda yang Allah perlihatkan. Ya, Al-Qur'an ya sebagai tanda yang Allah perlihatkan, yang kita baca, yang kita tadabburi, kemudian juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala bil khusus manusia. Ya, bagaimana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada ungkapan ya dari para ulama kita, ya, walaupun ini ada perdebatan, ya, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan hadis, tapi yang masyhur memang ini bukan hadis. Ya, yang sering kita dengar, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Ya, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa saja yang sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hakikat penciptaan manusia seperti apa? Ya, kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, maka ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hakikatnya ketika kita sudah mengenal diri kita, maka insyaallah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah menciptakan kita, kemudian fasawwaka, ya, kemudian fa'adalak, ya, ja'alaka mu'tadil, ya, mu'tadil khalq. Jadi Allah jadikan kita, ya, bentuk yang sempurna, mutanasibul adha, ya, semuanya lengkap, ya, sempurna anggota tubuhnya, alhamdulillah tangannya dua dan sebagainya. Ya, walaupun ada saudara-saudara kita mungkin yang diberikan kekurangan, akan tetapi ya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisat yadun aw rijlun atwal minal ukhra. Ya, diperdetail oleh Al-Imam Jalain bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia tidak ada yang cacat. Ya, artinya tidak ada yang satu kurang dan satu sempurna, enggak ada. Ya, semua diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama harus kita syukuri, ya, tentang bagaimana penciptaan manusia, ya, penciptaan diri kita. Kemudian Allah jelaskan lagi, Allah lebih detailkan lagi, fi ayyi suratin ma syaa arakabak. Ya, fi ayyi suratin ma syaa arakabak, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Ya, ketika Allah rakabak, Allah membentuk diri kita. Ya, jadi kalimat surah itu membentuk. Kalau tadi kan khalaqa, menciptakan, kemudian juga taswiyah, fasawwaka, kemudian fa'adala, itu menjadikan anggota tubuh kita itu sempurna. Ya, kalau surah itu lebih membentuk, ya, bagaimana proses penciptaan manusia dari awal, ya, dari janin. Kalau tadi khalaqa itu yang tadinya enggak ada kemudian diadakan, ya, yang tadinya manusia enggak ada kemudian diciptakan. Nah, kalau surah ini bagaimana proses pembentukan manusia, ya, tadi dari nutfah, kemudian alaqah, ya, dari tetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, ya, menjadi alaqah. Jadi alaqah itu sesuatu yang menggantung, para jamaah semua, sesuatu yang menempel. Asal katanya alaqah yu'alliqu, yang menempel atau yang menggantung. Karena janin itu ternyata dia menempel di rahim, ya, ibu kita. Ya, maka disebut alaqah, ya, mu'allaqah, ya. Kemudian mudghah. Nah, mudghah ini sudah menjadi segumpal daging. Ya, maka Allah katakan misalkan di surah Ali Imran, ya, ayat ke-6 itu, ketika Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wa huwal azizul hakim. Bahwasanya Allah yang telah yusawwirukum, yang telah membentuk dirimu. Ya.
Nah ini ketika ayat ini turun, memang ketika itu kalau kita baca surah Ali Imran itu banyak berbicara ya tentang keluarga Imran. Ya, keluarga Imran adalah ayah dari ibunda Sayyidah Maryam, ya Maryam binti Imran yang merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Makanya dinamakan surat itu Ali Imran atau Al Imran. Al artinya keluarga, Imran adalah tadi ayahnya Sayyidah Maryam. Nah ketika itu orang-orang Najran datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku Islam, akan tetapi mereka masih percaya atau berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya anak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan surah Ali Imran ini. Ya Allah katakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allah yang telah membentuk diri kalian sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah itu menjelaskan, membantah ya pemahaman orang-orang Najran yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Padahal Nabi Isa adalah seorang nabi, seorang rasul. Ya, yang diciptakan dari golongan manusia. Sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Ibrahim. Mereka yang mengalami proses ya, proses di dalam rahim dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya Allah katakan masya'a rakabah, Allah bentuk dengan apa yang Allah hendaki, kemudian rakabah itu membentuk, menjadikan. Ya, kalau orang yang mengendarai itu, orang yang nyupir disebut dengan rakibun. Ya, rakibun itu orang yang mengendarai, orang yang nyupir. Nah, rakabah artinya Allah yang membentuk, Allah yang menjadikan. Ya, kaknya itu kepada kita semua tadi manusia. Ya, Allah yang telah membentuk, yang menjadikan kita semua manusia. Kemudian kallabal tukadzibuna biddin. Ya. Ketika Allah sudah menjelaskan ya bagaimana di antara kemuliaan Allah, ya karunia Allah kepada umat manusia. Allah ingatkan tadi yang senantiasa durhaka. Kemudian Allah ingatkan lagi kallabal tukadzibuna biddin. Ya. Bahwasanya tadi bukan hanya saja kalian ya tertipu daya, kalian maksiat dan sebagainya, kemudian bahwasanya kalian juga tukadzibuna biddin. Ya, kalian mendustakan yang namanya hari pembalasan. Ya, jadi setidaknya para jamaah semua, ketika ada orang berani maksiat, ya ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka hakikatnya dia sedang mendustakan yang namanya hari pembalasan. Dia sedang lupa. Ya, ketika ada orang berbuat zalim, hakikatnya dia sedang lupa bahwasanya nanti akan ada hari pembalasan, ada hari pengadilan yang Allah akan tegakkan di situ. Maka di sini ya dikatakan bal tukadzibuna, yaitu kufaru Makkah, ya orang-orang Makkah ketika itu orang-orang kafir, ya kemudian juga orang-orang yang maksiat, ya kita semua biddin, ya bil jazai alal amal, ya bahwasanya nanti ada hari pembalasan ya atas segala perbuatan yang kita lakukan. Maka subhanallah, ya yang namanya ad-din, ya jadi kan kita sering dengar ya Pak kalimat ad-din ini, maliki yaumiddin. Kemudian juga di sini kallabal tukadzibuna biddin. Jadi ad-din di sini memang kalau kita lihat ya, maknanya itu lebih dalam lagi. Jadi mempunyai hubungan. Ya ada satu yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Ya makanya ad-din ya itu disebut juga ad-dain, yaitu hutang. Ya, jadi kalau ada orang yang memberikan hutang berarti itu orang yang memang derajatnya lebih tinggi ya daripada orang yang berhutang, karena orang tersebut ya dia memberikan piutang. Nah, kemudian kenapa hari akhirat ini disebut dengan ad-din juga? Ya bahwasanya karena memang nanti kita akan membayar ya hutang kita yang telah kita janjikan dulu di alam ruh, ya kita akan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, kemudian Allah berikan kesempatan kita di dunia, ya kan, tetapi mungkin di dalamnya ada kemaksiatan, ada keburukan, kemudian juga ada kebaikan, maka itu nanti semua akan kita bayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya kita akan serahkan semuanya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada yang luput ya dari penjagaan Allah, ya dari semua yang memang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang pintar agama, sebenarnya ini menjadi ujian, cobaan juga. Ya, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar berbicara. Bapak Ibu kalau pernah dengar ya, ada yang namanya Bal'am bin Ba'urah. Pernah dengar enggak, Pak? Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu adalah salah satu ulama, orang pandai agama, paham agama ya di zaman Nabi Musa, orang Bani Israel. Ya, itu Allah abadikan ya di surah Al-A'raf ya 175 kemudian 176. Itu subhanallah, Allah abadikan ya di surah Al-A'raf ya 175 176. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan watlu alaihim naba'al ladzina atainahum biayatina. Ya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menceritakan. Watlu alaihim, wahai ceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba'al ladzi atainahu biayatina, sebuah kisah ya, sebuah kabar yang Allah jelaskan, yang Allah perlihatkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah memakai kalimat naba. Kalau naba itu adalah berita besar. Jadi bukan berita sembarangan. Ya, berita besar. Maka biasanya naba itu Allah jelaskan tentang perihal hari kiamat. Ya, ketika Allah mengatakan amma yatasa alun anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ketika mereka bertanya-tanya tentang naba'il azim. Tentang berita yang begitu besar. Ya. Dan di ayat 175 surah Al-A'raf ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menceritakan kepada umatnya, kepada kita semua, tentang bagaimana seorang yang memang diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya walau nasya'u la rafa'na. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang ini, Allah angkat derajatnya. Akan tetapi fansalakha. Ya, orang ini dia paham agama. Orang ini dia paham ya tentang ajaran agamanya. Bahkan dikatakan ajaran agamanya ya, nilai-nilai agamanya itu sudah seperti kulitnya, menempel di dalam dirinya. Akan tetapi Allah katakan fansalakha. Tapi orang ini malah, kalau bahasa kulit dia apa, Pak? Diseset begitu. Ya, di apa? Dikupas ya. Fansalakha. Ya, seperti dia melupas atau apa, membuka kulitnya sendiri. Ya, artinya bahwasanya dia mendustakan apa yang dia ketahui, ya, apa yang selama ini dia pahami. Nauzubillah wa nauzubillah. Ya, maka Allah katakan ya walakinnahu akhlada ilal ard fattaba hawa fa mathaluka mathal qalb in tahmilhu alayhi yalhas aw tatruhu yalhas. Orang ini diumpamakan ya, Bal'am bin Ba'urah ini seperti seekor anjing para jamaah semua, karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillah wa nauzubillah. Orang yang paham agama, jadi subhanallah, orang yang paham agama saja Allah gambarkan seperti itu. Apalagi orang yang enggak mau belajar tentang agama. Orang yang cuek ya dengan ajaran agama. Orang yang masa bodoh dengan ajaran agama. Ya, orang yang paham agama saja Bal'am bin Ba'urah ini ya, yang hidup di masa Nabi Musa, ya, Bani Israel, Allah ibaratkan seperti kalb ya. Jadi apa, anjing ini kalau diberi makan ya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ketika kenyang menjulurkan lidahnya, kalau lapar juga menjulurkan lidahnya.
ya, karena memang sifatnya menipu. Padahal dia sudah kenyang tapi terus menjulurkan lidahnya, karena memang rakus, ya, ingin menguasai semuanya. Ya, yang namanya anjing itu nggak kenal mana apa yang punyanya, mana orang lain. Yang penting ada maka ada makanan. Ya, sekalipun pencuri kalau dia bawa makanan, dikasih makanan itu anjing, diem atau enggak, Pak? Bakalan diem. Ya, karena dia bawa makanan. Nah, begitulah ya bagaimana dunia ini, ya, hawa nafsu ini menyeliputi meliputi manusia ini. Ya, bal'am bin ma'ura. Ya, padahal dia paham agama dan sebagainya. Ya, apalagi ini ya mereka yang jauh dari nilai-nilai agama, mereka yang lalai ya dari mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah semua, ya, bagaimana memang semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu beliau bersama para sahabatnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya, keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menangis para jamaah semua. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumah Abu Thalhah Al-Ansari. Ya, ketika Rasulullah disuguhi makanan-makanan yang ketika itu memang kalau bisa kita bilang makanan yang enak, ya, makanan yang lezat, ya, ada kurma kering, ada kurma yang basah, ya, kemudian juga gulai kambing, ada roti-roti dan sebagainya, ya. Akan tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya, Rasulullah mengatakan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya, bahwasanya yang namanya kenikmatan saja nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kalau kita makan enak gimana, Pak? Mantap, lupa, ya. Hajar terus. Pernah, Pak, nangis makan enak? Bu, nangis makan enak pernah enggak? Ya, yang ada kita kalau enggak makan enak baru nah baru nangis, ya. Ini subhanallah, Rasulullah menangis ketika melihat makanan enak ini. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya, bahwasanya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa inna 'alaikum lahafizin. Ya, wa inna 'alaikum lahafizin. Ya, bahwasanya sesungguhnya 'alaikum. Ya, kalau di sini terjemahkan bagi kamu, bagi kalian, lahafizin, ya, yang mengawasi. Ya, hafizin di sini adalah minal malaikah li'amalikum. Ya, dari malaikat-malaikat ini yang senantiasa mengawasi segala amal perbuatan kita. Ya, artinya tadi bahwasanya kalian kenapa bisa, ya, tertipu daya, bisa terlena, bisa lalai, kemudian kalian bisa mendustakan yang namanya hari pembalasan. Sedangkan, ya, kalian sudah tahu, Allah sudah jelaskan bahwasanya di dalam diri kalian itu ada yang namanya hafizin. Ada malaikat-malaikat yang memang senantiasa bersama kita, yang senantiasa mengawasi kita, mencatat segala amal perbuatan kita, sehingga Allah sampai takkitkan, sampai Allah yakinkan kita semua dengan kalimat inna. Ya, sesungguhnya 'alaikum. Kemudian ada kalimat la mutaukid, ada lamnya di situ. Ya, sesungguhnya atas kalian benar-benar. Ya, betul-betul ada yang namanya hafizin, malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita semua. Ya, maka Allah katakan di sini 'alaikum. Jadi 'ala itu asal katanya, asal artinya adalah atas. Jadi 'ala itu atas. Ketika Allah katakan 'alaikum artinya yang menguasai. Karena biasanya kalau dari atas itu kita bisa menguasai, bisa memantau. Ya, maka kata Allah wa inna 'alaikum, bahwasanya malaikat-malaikat ini menguasai diri kalian. Ya, hafizin. Ya, para malaikat-malaikat ini kirama katibin. Ya, kirama
katibin, bahwasanya malaikat-malaikat yang mulia, ya, kiraman katibin, yang mulia, yang tugasnya adalah mencatat segala amal perbuatan, ya, juru tulisnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah katakan kiraman katibin? Ya, Allah lebih dulu mendahulukan kalimat kiram yang artinya mulia, ya, daripada katibin. Katibin kan sudah jelas, memang pekerjaan malaikat adalah untuk mencatat. Tapi kenapa Allah tambahkan kiram? Ini untuk menjelaskan, meyakinkan kita lagi. Ya, manusia yang sering lupa, yang suka harus dijelaskan sedetail mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini malaikat-malaikat yang perfect, malaikat-malaikat yang mulia. Ya, malaikat-malaikat yang enggak ada cacatnya. Ya, sehingga mereka memang berhak untuk menulis amal perbuatan manusia. KPK aja, Pak. Pejabat KPK itu kalau cacat boleh enggak dia ngejabat KPK? Boleh enggak, Pak? Kalau ada cacatnya melanggar hukum dan yang lainnya boleh enggak? Oh, enggak boleh. Ya, kecuali dia anaknya presiden mungkin masih bisa diutak-atik, ya. Ya. Masih bisa gampang, ya. Ini pejabat KPK aja enggak bisa sembarangan dipilih, ada screening-nya. Ya, yang bisa nyatet itu orang-orang yang mulia, ditempatkan orang-orang yang memang enggak ada cacat apa, enggak ada cacatnya. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menjelaskan, ini makhluk bukan sembarangan. Ya, makhluk yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang enggak ada salahnya, enggak ada cacatnya. Ya, yang senantiasa mencatat segala amal perbuatan kita. Mudah-mudahan, ya, senantiasa kita terus, ya, dalam istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah, ya, bahwasanya ayat-ayat ini walaupun, ya, apa, pendek-pendek, ya, tapi ayat ini cukup menyentuh, ya, diri kita semua sebagai manusia. Mudah-mudahan, ya, kita bisa kembali kepada hakikat, ya, penciptaan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita senantiasa diciptakan untuk ibadah, ya, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah semua, karena memang sudah waktu, sudah diingatkan, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, ya, bisa menambah hazanah keilmuan kita, ya, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini bisa menjadi nasihat, ya, buat diri kita semua, khusus diri saya, untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua berada dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi diri saya, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu majma'in wa lafu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.